Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u bi ihsanin. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawattum minal jannati manzilah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita berkaitan dengan tafsir, tafsirul Quran, yang mana sebelumnya kita bahas di hari malam Kamis, malam Jumat. Akan tetapi karena santri-santri pondok sudah pada masuk, jadi saya merubah jadwal di malam Selasa. Malam Rabu kah? Oh ya, malam Rabu. Selasa malam ini saya merubah jadwal sekarang, karena kalau diambil hari Kamis takutnya malah banyak kosong. Kemarin saja ketika mau ngisi sini malam Kamis, malam Jumat, ternyata pondok ada kegiatan sampai sore hari, jadi saya tidak bisa mengisi. Jadi sekiranya bapak-bapak yang hadir di sini bisa mengabarkan ke teman-temannya yang sebelumnya di hari Kamis, di malam Jumat, untuk mengabarkan kepada mereka bahwasanya kajian tafsir dipindah ke malam Rabu. Kemarin kita telah membahas surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 3. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Kita telah menjelaskan tafsirnya, apa maksudnya. Akan tetapi kita ulang sebentar, mungkin ada bapak-bapak yang baru bergabung. Kita ulang sebentar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu sedikit pun melenceng dari kebenaran. Berarti Al-Qur'an itu ialah tidak ada keraguan di dalamnya. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Qayyima sebagai pembimbing, liyunzira sebagai pemberitahu, liyunzira ba'san shadidan pemberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang pedih, min ladunhu dari sisinya. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat, dan sebagai berita gembira kepada orang-orang mukmin yang mana mereka mengerjakan amal kebajikan, annalahum ajran hasana, bagi mereka ajran hasana, yaitu balasan yang paling baik, yaitu surga Allah taala, jannatun na'im. Dikatakan di sini di tafsirnya kemarin surganya bagaimana? Surga yang tajri min tahtihal anhar, surga yang mana mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yakni makisina fihi abada, yang mana tatkala mereka apabila sudah masuk surga akan kekal selama-lamanya. Kemudian kita lanjutkan ayat keempat. Kita lanjutkan ayat keempat.
wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Qur'an ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak, bahwasanya Allah mempunyai anak. Kenapa begitu? Karena orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebagian kafir dahulu dari bangsa Arab mengatakan Allah itu punya anak. Bahkan saking hinanya, nanti kita tafsirkan di sini, wa yundhira bi suratin khasah, dengan gambaran khusus, ulaika almutakawwilin, mereka orang-orang yang berdusta. Dengar Pak. Wa yundhira, peringatan bagi mereka yang berdusta, alallah, berdusta atas Allah subhanahu wa ta'ala, almuftirin, yang mana mereka mengada-ngada perkataan ada dasarnya. Alatihim alwalad ilaihi, yang mana mereka menisbatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Memiliki anak. Maka mereka mengatakan ittakhadallahu walada, sesungguhnya Allah memiliki anak. Itu kata mereka orang-orang. Wahum al-Yahud wan Nasara, mereka ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa ba'du musyrikil Arab, dan sebagian orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Kenapa dikatakan sebagian? Karena dahulu tidak semua orang Arab itu menyembah berhala. Tidak semua orang Arab waktu zaman Nabi menyembah berhala. Hanya sebagian menyembah dan sebagiannya tidak. Makanya ada sebagian begitu datang risalah Nabi, mereka langsung mengimani Nabi, menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak pernah menyembah berhala. Alladzina qalu. Nah, ini lebih jelek lagi perkataannya, perkataan orang-orang dari Nasrani dan Yahudi dan bangsa Arab yang musyrik ini. Qalu innal malaikata banatullah. Sesungguhnya kata mereka ini, orang-orang kafir ini, bahwasanya sesungguhnya malaikat dikatakan ialah sebagai anak. Betapa mulutnya, betapa enaknya mengatakan bahwasanya Allah punya anak, dan dikatakan pula malaikat ialah anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma dalla alaihi, inilah penunjuk apa yang ditunjukkan bahwasanya mereka dahulu mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Sampai sekarang Pak ya, kalau kita pelajari, orang-orang selain Islam mengatakan, wa qala Uzair ibn Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Ada dulu orang soleh namanya Uzair, kebetulan Uzair itu nama anak saya yang kedua. Uzair ialah murid Nabi Musa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menidurkannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Ya, ini sebagai pertanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan. Bahwasanya orang telah dimatikan ini 100 tahun, akan tetapi Allah bangkitkan kembali lagi dalam keadaan utuh, dalam keadaan manusia lagi. Kemudian ketika kita bilang wakilah Nabi, wakilah soleh. Uzair ini dibilang Nabi, ada yang bilang juga orang soleh. Ketika dia bangun, dia kaget. Sudah satu abad saya meninggal, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan orang Yahudi. Wa qala al-Yahud anna Uzair ibn Allah. Bahasanya Uzair ibn Allah. Dan orang Nasrani
Ibnullah. Nabi Isa ialah anak Allah. Inilah jelek sekali perkataannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam tafsir ini begitu diejek-ejek mereka setelah mengatakan ini kemudian qabbahullah, Allah itu mencela perkataan mereka. Wa yunzir alladziina qalu ittakhadha Allahu walada, sebagai peringatan yang mana kepada orang-orang yang berkata atau senantiasa mengatakan Allah itu mengambil anak, Allah itu mempunyai anak. Wa huwa qaulun tawarasuhu, yaitu perkataan yang senantiasa diwariskan dari turun menurun, Pak, warisan sampai sekarang mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa huwa qaulun tawarasuhu la ilma li ahadin minhum bihi, yang mana mereka tidak ada ilmu di dalamnya sama sekali, mereka itu tidak tahu apa-apa. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Itu lanjutan ayat ke 5. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Tidaklah mereka mengetahui sedikit pun tentang itu. Begitu juga abaihim. Abaihim ialah nenek moyang mereka, enggak tahu apa-apa, mereka itu bodoh. Tidak tahu apa-apa. Dengan seenaknya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan lebih keji lagi mengatakan annal malaikata banatullah, sesungguhnya malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi tadi Yahud mengatakan Uzair ibnullah, si Uzair, Nabi Uzair atau orang soleh yang bernama Uzair zaman dahulu dikatakan anak Allah. Begitu juga Nabi Isa dikatakan anak Allah juga bagi kaum Nasrani. Maka inilah Allah menggambarkan bahwasanya mereka ini senantiasa menjadi perkataan ini sebagai warisan turun menurun. Ketika anaknya lahir dikatakan nak, bahwasanya Allah itu punya anak ini nih. Begitu sampai saat ini. Wa innama huwa mujarradun kadzib, sesungguhnya itu hanyalah kedustaan belaka. Yatanaqaluna, yang mana mereka bawa, yang mana mereka selalu gembor-gemborkan di antara mereka. Jadi mereka ini senantiasa mengatakan bahwasanya Allah punya anak, Allah punya anak. Anak malaikat ialah anak perempuan Allah. Inilah warisan mereka yang sungguh jelek. Liza, oleh karena itu mu'alif mengatakan di sini, syekh yang menulis kitabnya mengatakan liza, oleh karena itu qabbahallahu, Allah Subhanahu wa taala mencela qaulahum, mencela qaulahum, perkataan mereka. Hadza ajib minhul aqala, yang mana apabila orang-orang yang memiliki akal itu akan terasa wah aneh sekali orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Sekarang Pak, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia Tuhan yang Esa, Hu Ahad, tunggal. Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung, meminta segala sesuatu hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti dia tidak punya anak dan dia bukan seorang anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam ini Pak, dalam bahasa Arab, lam. Kenapa Allah menggunakan lam? Tidak menggunakan lamma. Contohnya misalnya, kita mengatakan bertanya kepada teman kita. Hal akalta, apakah kamu sudah makan? Kalau dijawabnya lam, lam akul, aku belum makan. Berarti aku tidak akan makan.
pada waktu ini. Tapi kalau jawabnya lama, saya belum makan tapi akan makan. Begitu juga di dalam ayat tadi. Lam yalid, Allah tidak akan sekalipun, tidak akan pernah beranak, tidak akan punya anak. Walam yulad, tidak akan pernah dilahirkan. Karena Allah itu Esa, ada dengan sendirinya. Walam yakun, dan Allah juga tidak akan seperti kufuan ahad, seperti yang lainnya. Jadi Allah itu sudah Esa. Inilah perkataan yang sangat keji daripada mulut-mulut mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takhruju min afwahihim. Sungguh perkataan yang amat berat, sungguh perkataan yang amat dusta, dustanya sangat-sangat berat. Kalimatan takhruju min afwahim, perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ay'azuma qawlahum, yang mana perkataan ini sungguh syadid, membuat yang namanya Tuhan bagi mereka tidak ada lagi harga dirinya. Karena kita ketahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu Esa, akan tetapi mereka mengatakan Allah itu punya anak sebagaimana makhluknya yang mempunyai anak, sebagaimana ciptaannya yang mempunyai anak. Ittakhadallahu walada, yang mana mereka mengatakan Allah mengambil anak. Kalimatun qaluha takhruju min afwahihim, sebuah kalimat yang keluar, yang tidak lain, la ghair, yang tidak lain dan tidak bukan, senantiasa keluar dari mulut mereka. Id la waqi'un laha abadan, tidak ada realitanya sampai saat ini yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wa qarrara al-inkaru alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan, mengambil keputusan untuk mengingkari atas mereka, atas perkataan mereka. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka berkata kecuali hanya sebuah kedustaan belaka. Jadi dijawab dari ayat 1, dari ayat 4 sampai ayat 5, ma lahum bihi wa yunzir alladziina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Setelah mereka mengatakan Allah punya anak, Allah begini, ditafsirkan sama Syekh bahwasanya ini anak Allah, yang ini anak Allah. Begitu juga malaikat adalah banatullah, anak perempuan-perempuan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyangga mereka, faqala iyaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka berkata kecuali hanya sebuah kedustaan. Ai ma yaquluna illa kadhibal bahth, tidaklah mereka berkata kecuali hanya kedustaan yang murni. Alladzi la ya'tamidu alai, alladzi la ya'tamidu ala syai'in minas saha, tidak ada sandaran perkataan mereka ini, enggak ada sandarannya sama sekali dari kebenaran. Mereka cuma ngomong aja. Karena kenapa Pak dibilang enggak ada kebenaran? Karena ini hanya perkataan warisan. Dari dulu awal warisan sampai sekarang. Enggak ada bukti nyatanya, enggak ada sandaran nyatanya, enggak ada hujah yang nyata bahwasanya Allah itu punya anak. Jadi dapat disimpulkan, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai sanggahan kepada kaum-kaum yang senantiasa menggembar-gemborkan bahwasanya Allah punya anak, bahwasanya Allah punya anak perempuan dari kalangan malaikat, ini adalah perkataan yang dusta, dusta
lagi zura, dusta dan bohong. Kemudian ayat ke-6, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Fala'allaka bakhi'un, maksudnya apa? Setelah mereka berdusta, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diturunkan Al-Qur'an, setelah dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini benar, kemudian Al-Qur'an ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak, dan sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beramal amalan kebajikan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, fala'allaka bakhi'un nafsaka, barangkali engkau wahai Muhammad bakhi'un, ya ini muhlikun li nafsi, ya ini membinasakan dirinya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bunuh diri waktu itu setelah diturunkan risalah, setelah diberikan Al-Qur'an ini yang benar, tapi kaumnya tidak ada yang mengimaninya. Di sini dikatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim, barangkali engkau wahai Muhammad ingin membinasakan dirimu terhadap, karena mereka berpaling, mereka berpaling, engkau berikan, telah dikasih petunjuk, malah mereka mendustainya. Illam yu'minu bihadzal haditsi apa bihadzal haditsi asafa, dikarenakan mereka tidak beriman dengan hadzal hadis, dengan Al-Qur'an yang mulia ini, asafa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bersalah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bunuh diri waktu itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yu'atibullah ta'ala rasulahu, Allah Subhanahu wa taala menegur rasulnya. Jadi karena rasul sudah berdakwah, sudah memperingati kaumnya bahwasanya Allah begini, Al-Qur'an ini diturunkan begini, dan rasul sampai bersedih karena kaumnya tidak mau mendengarkannya, sehingga timbul rasa ingin intihar, rasa ingin bunuh diri di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sedihnya. Yu'atibullah ta'ala rasulah, Allah Subhanahu wa taala menegur rasulnya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya. Wa yukhaffifu anhu ma yajidu fi nafsihi minal huzni, dengan apa? Dengan meringankan, dengan menghibur rasulnya. Apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatin dirinya dari kesedihan, sedih yang sangat mendalam, sehingga rasa kecewa, rasa merasa bersalah karena kaumnya, ala adami iman kaumihi wastidaduhum fi kul fil kufri wat takdzib, dikarenakan kaumnya tidak menerima iman dan semakin parah di dalam kekufuran dan kedustaan kepada beliau. Semakin mereka, orang-orang kafir, semakin tidak percaya. Alasannya kenapa, Pak? Karena kita senggol sedikit asbabun nuzul kemarin, yang sudah masih ingat ya. Kenapa diturunkan surat Al-Kahfi? Karena orang Quraisy datang menanyakan Nabi tiga perkara. Yang pertama, perkara tentang Al-Fatah, yaitu pemuda yang tertidur. Pemuda yang tertidur, yang pergi. Kemudian seseorang yang berkelana dari Al-Maghrib ila Al-Masyrik, dari barat ke timur, atau Al-Masyrik ila Maghrib, dari timur ke barat. Kemudian masalah ruh. Masalah ruh. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak bisa langsung menjawab. Ketika ditanya oleh utusan orang ini, orang kafir ini, tidak langsung menjawab.
Sampai galau Rasulullah SAW. Galau selama 15 hari. Kan dikatakan di situ bahwasanya ayat wahyu terputus selama nisfu syahr, selama setengah bulan. Galau sudah Rasulullah, mana kok tidak turun-turun ini wahyu? Saya sudah didesak, yang dahulunya Rasulullah, Rasulullah menyandang gelar apa? Al-Amin. Yang dapat dipercaya karena tidak pernah berdusta sama sekali selama hidupnya. Akan tetapi waktu itu Rasulullah mulai galau dan dia tidak bisa berani, tidak berani buat ngomong langsung karena belum wahyu belum turun, tidak mau menjawab asal-asalan. Di hari ke-16 malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu ini yaitu surat Al-Kahfi. Akan tetapi setelah diturunkan wahyu, setelah dijelaskan, mereka kaum kafir ini tetap tidak beriman sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Sehingga Rasulullah SAW sedih, sangat sedih, sedih membuat Rasulullah SAW ingin bunuh diri saja pada waktu itu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulnya dan meringankan, membuat ringan bebannya dengan menghiburnya dengan apa yang terjadi kepada dirinya dari kesedihan karena kaumnya menolak beriman dan semakin parah di dalam kekufuran dan di dalam kedustaan. Wa ma yaktarihunahu alaihim minal ayat, dan mereka kaumnya juga tidak mau mengambil petunjuk daripada ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Fala'allaka ba fala'allaka ya Rasulullah ya Rasulana qatilun nafsaka ala irs rafdu qawmuk ala irsi rafdun qawmik lil imani bika wa bikitabika wa ma ji'ta bihi minal huda. Apakah barangkali engkau wahai Rasul kami ingin bunuh diri tatkala kaummu menolak atas keimanan kepadamu, tidak beriman kepadamu dan kepada kitabika dengan kitab yang engkau bawa, wa majita bihi minal huda, dan dengan apa-apa yang engkau bawa dari petunjuk. Huznan alaihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih sekali atas mereka, yakni kaumnya yang tidak mau beriman kepadanya dan tidak mau beriman kepada kitab yang dibawanya serta tidak mau beriman dengan apa petunjuk yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Wajazu'an minhum, serta berkeluh kesah, galau dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, fala taf'al wasbir li hukmi rabbika, jangan lakukan itu, janganlah engkau bunuh diri. Wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu munjizun wa'duhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menepati janji. Laka bin nasri ala qaumika al-mukadzibin laka, ala qaumika al-mukadzibin laka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya kepadamu dengan pertolongan atas kaummu yang mana berdusta kepadamu. Ini menggambarkan bahwasanya sifat manusiawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada. Sifat manusiawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditekan. Maka dibilang berkeluh kesah, galau. Bayangin, begitu kita ditanya, contoh misalnya kita disandang seseorang yang terpercaya, yang alim, yang lain. Akan tetapi suatu saat kita ditanya sama orang, Pak, ini bagaimana bagaimana? Gak tahu kita jawabannya. Sudah lama mencari, gak tahu. Kita sampai putus asa, ditekan kita, diejek-ejek. Yang mana dahulu kita menyandang gelar
terpercaya dan sebagainya, orang yang amanah. Akan tetapi gara-gara suatu perihal kita ditekan habis-habisan sehingga timbul rasa manusiawinya, kita ingin mengakhiri diri. Akan tetapi di sini sebagai pelajaran bagi kita semua melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berada di posisi terendah di dalam hidup kita, janganlah sekali-sekali kita melakukan hal itu. Karena kenapa? Fa innahu munjizun wa'dahu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menepati janjinya kepadamu dengan pertolongannya. Banyak pak ya orang yang tidak memiliki keimanan terkena masalah hutang piutang, habis itu apalagi pak yang membuat mereka bunuh diri. Kita tidak bicara orang Islam ataupun orang lain, kita bicara umum manusia, kemiskinan, hutang piutang, apalagi aib keluarga. Apalagi yang baru-baru terjadi, hamil di luar nikah, itu membuat stres. Baru terjadi beberapa bulan yang lalu, seorang wanita bunuh diri karena telah setelah disidiki diperkosa oleh pacarnya, kemudian bunuh diri. Ini sayang sekali. Saking sedihnya. Rasul saja kalau tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya, wallahu alam, karena ini adalah wahyu, jadi sebagai gambaran sebagai manusia bahwasanya Rasul itu tidak selalu senang. Sedih juga tatkala kaumnya tidak beriman. Sedih bukan karena miskin, karena tidak beriman kaumnya, keturunannya. Termasuk siapa bersedih? Rasulullah paling sedih tatkala siapa? Pamannya, siapa? Abu Thalib. Pamannya yang terkenal ada empat ya. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, sama Al-Abbas. Dua masuk Islam, dua kafir. Tapi yang satu, kafirnya parah, Abu Lahab. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus, surat khusus untuk Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini penggembur ini. Beda dengan Abu Thalib, bapaknya Ali. Ali bin Abi Thalib itu beda. Dia mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya ingin masuk Islam, akan tetapi datang manusia setan satu ini. Ya Abu Thalib, enggak usah masuk Islam, ente mau mengingkari agama nenek moyang ini. Jadi ragu. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentalkin. Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Abu Lahab ikut-ikut. Ente udah bertahun-tahun agama nenek moyang ini, kenapa ente mau tiba-tiba ikut dia? Itulah ada hikmahnya. Akan tetapi seorang rasul juga tidak bisa menolong pamannya yang paling mulia, pamannya yang paling disayanginya, yang mendukung dakwahnya. Dia orang kafir tapi mendukung dakwahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang paling ringan baginya, yaitu dipakaikan terompah di kakinya. Ini wakila batu yang panas di kakinya, kemudian mendidih otaknya. Ini azab yang paling ringan di neraka pak. Allah alam, agak azab yang paling syadid gimana ya? Allah akbar. Api di dunia warna apa pak? Kalau LPG biru ya, merah. Kalau kebakaran apa? Ini api di akhirat sampai panasnya, ulama mengatakan sampai berwarna hitam legam, saking panasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, inna yaumal fasli miqatuhum ajmain, sesungguhnya hari pembalasan itu, hari kiamat itu adalah telah ditetapkan kepada kalian. Yauma la yughni maulan am maulan sayya wa lahum yunsarun, yang mana kita tidak bisa menolong satu sama lain lagi, tidak berguna lagi. Saya tidak bisa menolong Anda, Anda tidak bisa menolong saya. Illa man rahimallah,
innahu huwal azizur rahim. Kecuali orang-orang yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha penyayang. Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim. Pohon zakum ini dikatakan sebuah pohon yang memiliki duri. Ta'amul asim, sebagai makanan orang-orang di neraka yang memiliki dosa. Bayangin Pak, kita dimakanin pohon yang berduri. Apa? Duren makan sekalian kulitnya. Ini lebih parah zakum ini. Allahuakbar. Zakum. Enggak tahu bagaimana gambar neraka saking syadidnya. Ta'amul asim. Tatkala dimakan makan kalmuhli yagli fil butun. Kalmuhli yagli fil butun. Seperti cairan. Tatkala dimakan sakit. Mughli yagli fil butun. Mendidih di dalam perut. Mendidih di dalam perut. Kagalil hamim. Begitulah azab yang pedih tadi. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Seretlah mereka, tariklah mereka ke tengah-tengah neraka. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, kepada neraka al-jahim yang sangat dahsyat. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian siramlah kepalanya dengan air yang mendidih dari azab yang pedih itu. Disiram lagi, sudah ditarik, dikasih makan, mendidih, disiram lagi. Walau alam disiramnya pakai apa? Wakila air yang sangat-sangat mendidih. Enggak tahu berapa derajat mendidihnya. Dzuq, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah, bukankah dahulu engkau mengatakan bahwasanya engkau yang perkasa lagi mulia. Dahulu di dunia kita sombong, tidak mau percaya dengan firman Allah, tidak mau percaya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzuq innaka antal azizul karim, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya yang akan kalian rasakan inilah sesungguhnya azab ini yang mana telah kalian dustakan dahulu. Itulah diantara azab-azab di neraka. Rasulullah SAW bersedih, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin bunuh diri. Apalagi manusia yang memiliki keimanan yang yazid wa yanqus. Ini berarti keimanan Rasul ini juga memiliki suatu saat yang sedih, tatkala beliau sedih, maka sedih, tatkala beliau gembira, maka gembira. Kemudian hidayatul ayat, ya ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat dari 1 sampai 6. Yang pertama ya, min hidayatil ayat, dari yang pertama, wujubun hamdallah ta'ala ala alaihi wa azimun ni'amihi. Kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan segala nikmat-Nya itu petunjuk yang pertama. Yang kedua, la yahmadu illa man lahu ma yaqtadi hamdah. Kita tidak boleh memuji sesuatu, tidak boleh memuji seseorang kecuali dia berhak untuk dipuji. Wa illa kana al-madhu kadziban wa zuran. Kalau kita memuji seseorang tapi dia tidak berhak dipuji, maka itu hanyalah sebuah kedustaan dan kebohongan belaka. Maka kita tidak boleh memuji sesuatu yang mana tidak berhak dipuji. Pinternya kamu. Wah, keren banget. Enggak boleh kita, Pak. Kalau dia memang pintar, boleh kita puji. Kalau dia kurang pintar, maka tidak berhak dipuji. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung, tempat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, maka hanya Allah lah yang berhak dipuji
atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian, sudah azan kah? Sudah. Azan dulu, nanti kita lanjutkan hidayah ayat sebentar. Kemudian itu. 2 menit. Bisa insya Allah. Yang ketiga, azmu sya'nul Qur'an al-Karim. Ya ini, besarnya, agungnya Al-Quran Al-Karim, wasalamatuhu, dan selamatnya dia, dan aslinya dia dari ifrat, pengurangan wa tafrid, penambahan, mi'wal inhiraf fi kulli ma ja'a bihi, dan selamat dari segala penyimpangan yang ada di dalamnya. Berarti Al-Quran itu tidak ada penyimpangan sama sekali. Yang keempat, bayanun muhimmatul Quran, ya ini sebagai penjelasan fungsi Al-Quran, wahiyal basaratu li ahlil iman, dia adalah sebagai berita gembira kepada orang-orang, inzaru li ahli syirki wal kufran, dan sebagai peringatan kepada ahlu syirik dan orang kafir. At-tandidu bil kadib, yakni tuduhan mereka orang-orang kafir, tuduhan dusta orang-orang kafir ala Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa nisbatun ma la yaliku, dan penisbatan mereka yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena bijalalihi, karena begitu agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa kamalihi, dan begitu sempurnanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ilaihi kal walad wa nahwahu. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, memiliki dan sebagainya. Ini adalah bentuk tandid bil kadzib, yaitu tuduhan dusta yang mana tidak pantas dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung lagi Maha Sempurna. Yang keenam, yang terakhir, tahrimul intihar, diharamkan bunuh membunuh diri, dikarenakan minal huzni, karena sedih, awul khauf, atau takut wa nahwahu, atau selainnya, minal ghadab wal hirman, dari rasa marah, rasa murka, dan wal hirman. Hirman ialah susah, kesulitan, atau kemiskinan, rasa sulit dalam hidup. Inilah pelajaran yang bisa diambil dari ayat 1-6. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ayat berikutnya. Semoga kita mendapat faedah-faedah dari tafsir yang kita pelajari ini. Dan mungkin terakhir, ada hikmahnya mungkin dipindah hari ini. Mungkin hari Kamis kalau kosong habis sholat maghrib bisa baca Al-Kahfi. Lumayan kan? Khatam itu insya Allah. Dari habis maghrib sampai isya, baca Al-Kahfi, khatam, pulang. Sudah aman insya Allah. Jadi kalau memang gak ada kegiatan kajian, tetap datang hari Kamis untuk membaca, untuk mengamalkan, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi surat Al-Kahfi ini. Kalau bisa dihafalkan ayat 1-10, karena memiliki fadilah-fadilah yang besar. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.